InsyaAllah lah, memang seperti mana yang saya beritahu, memang saya membesar dalam keluarga ayah saya seorang peniaga. Tapi sepanjang ini memang saya tidak didedahkan dengan peniagaan pada peringkat awal. Sebab bagi ayah saya ni, dia kena belajar dulu. Dah ada ilmu baru mikir nak buat apa. So jadi saya memang memiliki ijazah pengurusan harta benda dan penilaian daripada Negeri Amir Sudan. Dan saya juga pernah bekerja sebagai pegawai penilai di CH Million Tahan and Wong untuk saya sebagai untuk penilai masa itu TMB nak masuk bursa saham. So jadi tapi kejayaan saya ni dia, saya kena banyak keluar. Pukul 11, pukul 10 malam baru balik ke rumah. Tapi suasana itu tak sesuai lah, saya duduk di Terengganu. So jadi di situ ayah pun dah mula bising. Lepas tu saya kena buat keputusan tu, saya kata ke Cik Man saat itu. Antara tanggungjawab saya sebagai anak sulung dalam keluarga ataupun pelajaran yang saya belajar selama 5 tahun di universiti. Jadi masa tu komplit, tapi tak ada nak saya keputusan perlu keluarga. Tapi bila masuk di situ, saya mengusahakan pengusaha batik. Jadi memang saya zero knowledge dalam pada maksudnya nak cantik batik, saya tak tahu nak kalau batik, tapi saya turun ke lapangan, memaksa diri untuk mencintai bidang itu. Maksud saya, supaya saya bermula belajar balik macam mana nak buat batik, macam mana nak mati colour kain. Start all from the beginning, start dari mula semua sekali. So di situ, bagi saya ilmu tu bukan sebab saya nak orang kata nak mencantik, nak keluarkan produk air tangan saya sendiri, tidak. Tapi salah satu skill untuk saya berkomunikasi dengan staff. Jadi bila saya mengarah staff buat kerja, jadi dia tak ada jawapan untuk bagi jawapan ke saya, dia tak boleh buat. Sebab saya pun ada ilmu. Sebab kadang-kadang juga bila kita kata, okey, campur kalor merah dengan biru ni, dia kata tak boleh. Nanti kalor macam ni, keluar kalor je ni. Tapi kalau kita tak ada ilmu, memang mudah kita percaya apa benda yang pekerja-pekerja kita maklum. Tapi di situ tak, saya mula start belajar macam mana buat batik. Dan masa itu juga ayah saya cuma bagi account belajar. Lepas itu terpaksa pergi jumpa maksudnya orang yang lebih mahir lah pasal account. Jadi start balik belajar. Terus saya kata dalam kita berniaga ni, untuk kita bermula berniaga bukan ada satu orang kata hak umur tak ada. Sebab kita kena sentiasa bersedia untuk memulakan nafkah kita. Sebab macam siapa suka maksudnya ada satu kerjaya yang kita bebas. Berniaga ni bebas bagi saya, nak bekerja hari ni ke, nak bekerja besok ke. Tapi kita kena ada satu benda yang paling penting, disiplin ini. Disiplin paling penting. Kalau janji program pukul 10, match ada lah. Itu kalau bagi saya untuk jadi usahawan yang berjaya. Dia bukan kena kita ada alasan ini tak, kita kena cuba sebaik mungkin, serapi mungkin. Macam Cik Mak kata tadi, dia nak main puamah, start pukul 4.30 pagi. Itulah antara ciri-ciri yang kita sendiri pun terpaksakan dalam kita terak dalam sama-sama sahabat kita kan. So jadi setakat hari ini saya kata alhamdulillah dengan berniaga batik. Jadi Tok Pai Batik ni, saya berpeluang untuk buat fashion show, buka booth di London, di Jakarta, di Tehran. Jadi peluang-peluang ni kadang-kadang bukan yang tak semua berjumpa. Tapi kadang-kadang ada maksudnya bantuan-bantuan, mungkin tiket kalau kita baru kita kena beli. Tapi hotel, penginapan, kita ditanggung oleh kedutaan. Tapi bagi saya, cuma kena berani. Kena berani sebab kita tak boleh, aku benda takut. Mula-mula sekarang ni semua info duduk di hujung jari. Semua info duduk di hujung jari. Kadang-kadang masa nak travel, ada kali tu nak ke Tehran. Kadang-kadang tak ada ilmu, tapi kita dah buka dah berapa suhu di sana, apa benda, apa pakai yang orang sana minyak, mantul ke apa ke yang kita kena, produk yang kita kena bawa. Jadi kita kena buat study, bila-bila tu kita buat dalam business.